Bagus banget web seriesnya. Hai gengs, kalian penasaran gak aku nonton apa? Nih, aku nonton web series Kilau Aksara. Penasaran? Klik link di bawah ini. Makin sakti saja. Sepertinya aku harus kabur dari sini. Raden, lukamu semakin parah. Raden, bersabarlah. Aku akan membawamu. Kakanda, apa yang terjadi, Kakanda? Putra kita. Biarkan dia pergi dengan tenang. Tidak, aku yang sudah melahirkannya, memberikan setengah jawabku untuknya. Sekarang dia pergi. Tidak, kenapa tidak aku saja yang meninggalkannya? Kenapa? Dia bukan milik kita. Dia milik Sang Pencipta. Walaupun kau yang mengandung dan melahirkannya, Dinda. Ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhan dalam keadaan ridha dan diridha. Astagfirullahaladzim.
Putra kamu sudah tidak ada, nak. Dia sudah pergi. Sudah meninggal, nggak mungkin. Nyai Iroh, silakan. Coba dipisah sama Nyai ya. Duga. Iya mah mau jauh. Ada kan emang? Terjadi di dalam putriku. Kenapa ada suara-suaraannya seperti itu? Ibunda, tenanglah ibunda. Kita doakan saja. Semoga Rai Kian Santang dan Nyi Iroh bisa menyelamatkan Raka Walang Sungsang. Hati-hati. Syukurlah kalau Raden membaik. Sebaiknya Raden ganti pakaian Raden dan Raden segera beristirahat supaya Raden cepat sembuh dan kita bisa kembali ke Pajajaran. Baiklah, Paman. Aku akan keluar mencari obat-obatan dan mencari makanan untuk kita, Raden. Agar semua berjalan dengan lancar. Ya, sebaiknya kita berdoa untuk kesembuhan putra kita Walang Sungsang, agar kondisinya kembali pulih seperti sedia kala. Percayakan kepada putra kita Kian Santang dan juga Nyi Iroh. Bagus, dengan ini kepura-puraanku berhasil. Biar aku bantu, Nyai. Iya, Raden.
Allahumma anta syafi la shifa'an shifa'uka shifa'an la ribadi. Bersekutu untuk memberontak ke Pajajaran. Benar, Gusti. Kalau Gusti bersedia bekerja sama dengan kami, Gusti akan mendapatkan sepertiga dari wilayah Pajajaran. Tentunya, kalau kita sudah berhasil menggulingkan Pajajaran. Aku tidak mau ikut keinginan kamu itu. Windu Herang memang kerajaan kecil. Tapi sepanjang sejarahnya, kerajaan ini tidak pernah berminat untuk memberontak pada Pajajaran. Yang kami mau adalah kesejahteraan dan perdamaian. Dan kami senang menjadi bagian dari kerajaan Pajajaran. Baiklah.